malah bengong. Ayo dong, ayo dong. Ini gimana sih? Daripada gue melomelin, beli. Beli, jangan di situ, beli. Ayo dong. Berapa nih? 5.000 tadi gue udah bilang. Beli. Eh, malah pada bengong. Ayo beli. Ini enak banget, sumpah gue gak bohong. Lihat nih guys, seorang Rafa Praditya Chandra, sang pewaris Chandra Group, jualan keripik di sekolah. Gua bikin viral nih. Apa gua bikin viral. Rekam lu, enggak ada. Hapus. Hapus. Gua lempar HP lu nih. Udah pergi lu sana. Nih keripik lu nih. Mana lagi nih, masa cuma goceng doang? Gua mau jadi 50.000. Cepat. Iya, Pak. Ah, mantep lo ini Mita emang. Ayo cepat. Ya, mana? Oh, 2. Oke, bagus. Mana lagi? Mana lagi cepat 50.000 nih, masih 35.000. Nah, mantap. Ini 2. Wih. Kalian sombong-sombong juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rafa, kalau berjualan itu enggak boleh kayak gitu. Enggak boleh maksa-maksa orang. Itu namanya pemerasan, Rafa. Rasulullah aja gak pernah maksa kehendak orang untuk mengikuti dia. Bisa gak sih lu? Sehari aja. Gua bener di mata lu, masa salah mulu sih gua? Ya udahlah, Pak. Diam lu, gua gak ngomong sama lu. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih Rafa selalu kasar kayak gitu? Nggak pernah berubah dia tuh anak. Makanya tuh anak dikasih tahu malah sewot. Udah tahu dia salah, ngaku kek. Ya Allah. Udah. Gini. Kita jangan kebawa emosi juga. Ntar kasihan Aisyahnya lah. Ini pikiran udah. Ya. Ya udah. Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Ini hasil uang penjualan keripik kemarin. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Hari ini nggak nitip ya? Maaf, Bu. Saya udah nggak jualan keripik lagi. Oh, begitu. Ya sudah, saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.